Kenapa itu tidak dibaju? Kenapa tidak dibaju? Jakban, Pak. Jakban. Kenapa tidak dibaju? Ini videonya meledak ban itu, Pak. Kenapa bannya meledak? Enggak tahu lah. Pak Dadang ya. Kenapa? Pak Dadang. Pak siapa? Pak. Iya, Pak Dadang benar. Ya, kenapa bannya meledak? Ya, panas mungkin. Panas. Ya. Emang enggak pernah diganti bannya? Ya enggak. Hah? Enggak. Udah berapa lama enggak diganti? Ya baru ditambal. Loh, ditambal berapa lama enggak diganti bannya? Ah. Berapa lama enggak diganti bannya? Baru ya udah ada 8 bulan. Oh, iya harus ganti bannya vulkanisir ya? Enggak, asli. Asli. Nah. Biasanya bertahannya berapa lama? Ya biasanya setahun. Loh, kok sekarang 8 bulan sudah meledak? Ya, berapa kilonya mungkin, Pak? Beban kendaraannya kali tinggi. Ya. Volumenya lebih banyak. Iya. Ya kan? Mobilnya punya siapa? Punya orang Padang. Orang Padang. Nomornya mana itu? Sumatera Barat. Hai, Sumatera Barat. Oh, Bapak saya, orang mana? Saya Lampung. Oh, Bapak orang Lampung, tapi ini orang Padang. Mau kemana sampai belangsak begini jadi sopir? Ya, mau ke Bandung, bongkar Bandung. Bawa apa? Bawa batu bara. Batu bara dari? Dari Lahat. Dari Lahat menuju Lampung. Berapa ongkosnya Lahat ke Lampung? Gak tahu ongkosnya, Pak. Loh, kok gak tahu kan Bapak sopirnya? Tapi kan saya cuma istilahnya, apa ngantar juga, jangan ter. Dibayarnya gimana? Saya 10%. Persenan gimana? 20%. Dari? Dari penghasilan. Penghasilan apa? Dari penghasilan mobil bersih. Truk? Iya. Bayarnya kemana yang punya batu baranya? Ya, sama bos. Oh, langsung? Ya, langsung bos. Udah dapat persenan berapa? Ya, ya 20% yang tinggal dapatnya berapa bersihnya? Oh, biasanya dapatnya berapa? Ya, biasanya 1,5 juta. Berapa hari? Ini udah ini 8 hari ini, Pak. 8 hari? 1,5 juta 8 hari? Iya. 200 aja nggak kena sehari. Batu bara itu bisnis mahal. Iya, memang, Pak. Banyak melahirkan orang kaya banget. Oh, kenapa sopirnya belangsak banget? 200 ribu aja belum kena. Gimana orang? Apa rusak terus? Bannya yang ganti siapa? Bos. Bos, ini nungguin apa? Ini baru buka ban belum selesai. Sendiri? Sendiri. Buka bannya sendiri, mobil segede gini nggak pakai kenek? Enggak. Ya Tuhan. Tapi gimana, Pak? Enggak ketemu. Enggak ketemu apanya? Ya untuk, ya mau gaji dia, ya, untuk makan. Jadi aja habis. Jadi kalau pakai kenek, habis? Kalau pakai kenek kita nggak kebagian. Ya Tuhan. Istilahnya bawa uang sayur. Batu bara ini banyak melahirkan orang kaya kok sopirnya. Yang kaya sopo? Bos sih. Nah ini siapa yang dibawa-bawa? Istri. Loh, kok istri dibawa? Pengen lihat Bandung. Apa? Pengen lihat Bandung. Pengen lihat Bandung. Lampungnya mana? Raja Basah. Raja Basah? Raja Basah? Saya Raja Kering, Bu. Ini siapa? Anak. Anak apa cucu? Anak. Masih punya anak kecil? Walah. Udah tua dikasih. Orang Tasik mertua nak, Tasik nama nak? Bukan Tasik, ini mertua saya mah orang Jawa. Orang Jawa, yang orang Tasik siapa? Gak ada. Oh gak ada. Pengen lihat Bandung. Oh ini mau lihat Bandung. Anak ngikut, udah berapa hari? 4 hari. 4 hari. 1,5 juta 4 hari, katanya 8 hari. Ya dari Lahatnya. Oh dari Lahatnya, ibu nyamper, disamper di mana? Di rumah Raja Basah. Raja Basah, astagfirullahaladzim. Gua anaknya nggak capek kesiksa. Seneng ikut malah. Seneng, tapi kan truknya panas. Iya. Ini panas kan? Iya. Bu, mak, lagi ini ngebetulin sendiri, Bu. Jadi suami tuh capek juga ya. Jadi istri capek juga, Pak. Hah? Jadi istri capek. Ya, jadi istri capek, jadi suami lebih capek. Demi anak sekolah, Pak. Anaknya masih sekolah di mana? Mau ini, mau wisuda di UIN. Alhamdulillah, di mana kuliahnya? Universitas UIN. Winaya Mukti. UIN Lampung. Oh iya, Universitas UIN-nya apa sih? Winaya Mukti, Winaya Mukti. UIN Universitas Islam Indonesia. Oh, Universitas Islam Indonesia Lampung, jurusan apa? Guru IPA.
pengen ke ini pak. Apa? Jurusan biologi anaknya. Iya, pengen S2. Pengen S2, UGM. Bapaknya supirnya sopir pengen... anaknya kuliah jurusan biologi. Pengen S2 di UGM. Fakultas Pendidikan. Ya pengen nyari di situ. Di UGM S2-nya pengennya, mudah-mudahan. Udah daftar di UGM S2-nya? Belum, lagi nyari-nyari katanya yang murah. Mudah-mudahan dapat beasiswa. Nyari apa? Mau nyari beasiswa. Oh, nyari beasiswa. Iya. Mudah-mudahan ya. Amin ya Pak, doain. Hebat ibu ya, anaknya jurusan IPA, biologi. Bapaknya sopir truk. IP-nya tinggi terus, Pak. IP-nya berapa? 3,30. Oh, tinggi. Iya. 3, hebat anak ibu ya. Pinter ngikut ke siapa? Bapaknya. Oh, bapaknya pinter? Iya. Alhamdulillah. Tapi pinter. Harus sekolah, Pak. Harus sekolah. Biar bapaknya sopir truk seperti ini. Nyopirnya udah 8 hari. 1,5 juta, 1,200 pun udah gak dapet. Nyampe ke Bandung berarti 9 hari lah ya, karena betul bannya. Anaknya kuliah, mau wisuda. Wisuda gak ngeluarin biaya? Wisuda berapa? Kemarin itu pas sebelum lebaran tahun kemarin habisan itu 8 juta. 8 juta sebelum lebaran? Sebelum lebaran. Kan wisudanya sekarang? Udah molor berapa bulan? Gak ada panggilan apa? Wisuda karena ini ngurus, kenapa? Kenapa nggak ada panggilan wisuda? Ah, terus ditemuin lah sama apa temennya ini. Masalahnya apa? Belum di wisuda? Ya nggak tahu, saya sendiri saya kan. Atau belum sekolah. Lunas uang wisudanya? Udah, tapi belum ada panggilan. Bulan 2 ini wisuda, habis wisuda mau S2. Laki-laki perempuan anaknya? Hebat ya. Namanya siapa? Siapa? Nurfia Agustin. Nurfia Agustin jurusan biologi. Ilmu pendidikan ya. Jurusan biologi ya. Fakultas pendidikan jurusan biologi ya. Hebat ya. Anaknya ibu berapa? 3 sama ini. Satu lagi sekolah di mana? Sudah nikah. Oh, yang pinter ini yang ya. Biologi itu. Ini kelas berapa sekolahnya? Baru TK. Ini bikinnya sengaja? Enggak. Di luar perencanaan ya. Hebat, saya seneng sama ibu anak-anak di sekolah. Salam. Kenal gak sama saya? Tapi gak tahu nama. Oh iya, salam. Haji Udin. Apa, Pak Wali Kota, Pak? Haji Udin saya. Saya sering istilahnya. Sering apa? Apa nonton di YouTube, Pak. Lo pernah lihat? Iya, ambil tiap hari acara bapak saya lihat. Lihat apa? Jadi YouTube itu. Terus? Sering saya lihat, buku saya harus begini tuh kaget, Pak. Oh. Kaget apa? Ya kaget. Ya kok bisa ketemu gitu. Ya alhamdulillah kok bisa ketemu ya. Aduh. Aku tiapin nih tiap. Bapak namanya siapa? Saya Pak Mujiono. Mujiono, aslinya berarti Jawa ya? Aku kan udah lahiran Lampung. Lahiran Lampung. Bapaknya transmigran dulu. Dari zaman Jepang udah di Lampung. Oh, dari zaman Jepang udah di Lampung. Iya Pak, transmigran. Oh, zaman Jepang udah di Lampung. Oh, Bapaknya susah begini, kok nyekolahin anaknya sampai mau S2 jurusan biologi? Nah, karena saya merasa S2 enggak lulus. Bapak merasa SD nggak lulus? Anak saya harus sekolah. Jadi anaknya harus sekolah. Nggak boleh anaknya susah seperti bapaknya. Harapannya itu kan?
Ngumpulin uangnya 8 juta gimana tuh caranya? Ya ibunya lah yang bisa makan saya. Ibu ngumpulin 8 juta gimana ceritanya? Bapak ngasih uang sehari berapa? Ya kalau dikasih gaji 3 juta, kadang gajian itu tak kumpulin. Oh, dikit. Uangnya di sebulan 3 juta? Ya, kadang 3 juta, Bapak, kadang 2 juta. Oh, Bapak dapat duitnya sebulan 3 juta atau 2 juta sisa makan segala macam. Kadang 3 juta, kadang 2 juta. Oleh ibu kok bisa ngurin anak? Ya, saya jadi PRT juga, Pak. Ibu jadi pembantu juga? Di Uji Gosong. Di mana? Di tetangga, jualan peyek. Di Lampung? Iya. Tetangga jualan peyek juga? Jualan peyek juga. Oh. Dikumpul-kumpulin ya? Iya. Berat, Pak, tapi ya harus. Harus. Demi anak. Iya. Demi pendidikannya. Iya. Demi masa depannya. Nih, waduh, yang ban yang pecah mana? Kanan ya? Oh, jangan bahaya. Aduh ya. Bapak harus masang sendiri ini. Ya saya bisa sendiri, masang sendiri. Oh, Be. Ini udah dipasang? Ya belum, ini kan enggak ganti itu, Pak. Oh, ini kan sobek bannya. Ya, sudah lepas. Ban setipnya oh ini. Ban setipnya mana? Ada. Ban setipnya juga jelek, Pak. Iya, memang jelek. Jam itu aja udah ngegas. Ban setipnya jelek banget. Kenapa ke bosnya barangnya jelek semua? Ini ban setipnya juga jelek. Ini pasangannya ini, Pak, tadinya. Ini nanti pasangin sama ini. Udah meredak itu. Oh, udah meredak. Ban setipnya yang tadi. Ya, itu yang terakhir, Pak. Itu yang terakhir. Kalau itu yang gak ada lagi. Gak ada. Walah. Bapak ini hebat. Luar biasa ya. Bayangin ini. Ini rakyat kita ini pekerja keras tangguh. So, truk sebesar ini nyopirnya sendiri, keneknya sendiri. Bannya pecah, ban pecahnya, stipnya juga pada jelek. Tapi energinya luar biasa nyekolahin anaknya. S2, pengen ke UGM, jurusan biologi. Ini contoh bagi seluruh warga Indonesia. Kenapa? Mudah-mudahan diterima di UGM, Pak. Ya, gimana? Mudah-mudahan diterima di UGM. Iya, kita doain anaknya terima di UGM. Ya. Iya, kita doain terima di UGM. Nanti biar anaknya bisa S2 atau S3 jurusan biologi. Nanti ke depannya biologi dibutuhkan untuk pengembangan teknologi yang berbasis lingkungan di Indonesia. Ngembangin pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, kesehatan, dari biologi. Luar biasa. Saya Haji Udin. Tuh, aku lali juga, Pak. Iya, lali ya? Lali. Haji Udin. Tuh. Apa? Bukan. Bukan. Iya, orang saya, aku kan tiap hari kalau enggak apa nunggu muatan. Kalau enggak nunggu muatan. Main YouTube. Ah, itu aku suka liatin. Oh, buka acara Bapak itu. Aku saya tadi ini kaget saya juga. Iya, saya lihat, saya suka kalau saya habis dari Bogor, ya kan? Kalau lihat truk pecah ban, saya selalu berhenti. Kasihan kadang-kadang sopirnya sendiri, uangnya udah habis. Kayak kemarin anaknya lagi kuliah, bapaknya pecah ban, gardannya patah. Truknya nggak bisa ngirim barang, ownernya nganjuk 2 juta belum dibayar, bengkelnya belum dibayar. Sabar. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan anaknya bisa masuk UGM ya. Nih, Bapak ambil. Thank you.
kan Pak itu. Benar Mas Ahmad. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan Bapak sehat. Sehat. Sehat panjang umur Pak. Semoga rezeki. Bapaknya sing sabar. Pengorbanan Bapak ya seperti ini. Adalah kebaikan. Senang banget saya sama Bapak. Semangat ya. Mudah-mudahan nanti bisa bantu daftar ke UGM. Iya, Pak. Ya. Bu ya. Mereka senang anak saya itu. Pak, ada duit enggak kalau aku mau daftar ke UGM? Punya kata Bapak. Padahal enggak ada uang, Pak. Oh. Kalau punya ada uang, Pak, jangan sangat ada. Iya, alhamdulillah. Bukan enggak apa-apa. Ada duit, Pak, ada. Nanti ada nomor teleponnya, Bapak. Nanti saya kasih nomor telepon saya ya, kalau Bapak ada kesulitan. Mudah-mudahan bisa wisuda. Nanti sama staf saya aja. Nah, ini tambahin. Ya, Bapak orang baik. Kalau mendapat yang terbaik. Ya. Amin ya Allah, mudah-mudahan Bapak sehat. Ya, ini juga sehat. Hati-hati di jalan ya. Delapan hari perjalanan menuju Bandung. Belum nyampe. Oh, Batu Bara kan melahirkan banyak orang kaya, banyak konglomerat. Nanti malam ke pusat, Pak. Sopirnya mengalami perjalanan seperti ini, tapi dia sabar. Dia demi anak mengumpulkan saya, uang demi anaknya. Sekarang sebentar lagi wisuda Fakultas Guruan jurusan Biologi. Iya. Nanti mau S2 UGM. Hebat Bapak ini. Hebat sampai ya, jadi pembantu rumah tangga demi anaknya kuliah. Sampai dijual orang Pak saya. Gimana? Dijual orang. Dijual gimana? Aku dikontrak setahun, saya nggak tahu aku dikontrak setahun. Dikontrak saya... sama siapa? Itu dikontrakin orang yang kasih saya kerjaan. Oh, dikontrakin ke orang lain? Iya, nggak taunya saya nggak tanda tangan kontrak. Uangnya diambil orang? Iya. Ya Allah. Mau diperkarakan. Di mana? Sana Raja Basa. Ya Allah, ibu diberikan pada orang lain ya. Untuk kerja di orang lain, uangnya sudah diambil. Saya suruh kerja. Sama pekerjanya. Tapi saya dikasih duit, tapi saya nggak tahu kalau saya dikontrak. Oh. Saya keluar nggak tahan Pak. Oh iya, karena berat kerjanya. Berat, 11 jam nggak berdiri. Oh. Kerjanya apa aja? Cuci, gosoknya aku ngepel, tapi rumahnya gede bener. Tapi ibu saya sendiri. Ibu rumahnya di Lampung sih ya? Iya. Coba kalau di tempat saya kerja di saya aja. Lampung. Ibu terima kasih ya. Kasih ya Pak. Aku yang terima ibu, kasih ibu, Pak. Ibu yang hebat. Iya. Bisa ngelahirin anak hebat. Salam buat anaknya dari iya. Saya ya. Ya. Terima kasih. Kasih ya Pak. Nanti kasih nomor handphonenya nanti kalau ada kesulitan iya. Bapak WA ya. Boleh. Saya terus ya. Ini rokok Bapak. Masih ya Pak.
Makasih ya. Makasih.